Nobita, selamat pagi. Selamat pagi. Hebatnya. Hari ini hari kekasih. Tahun ini saya pun mesti dapat. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada lah. Maaf, boleh minta tolong? Boleh tak? Kalau awak ambil coklat ni? Alamak, macam mana ya? Saya rasa gembira. Nah, terima kasih. Neke Sugi, tahun ni pun awak sangat popular. Tunggu lepas balik rumah baru makan, ya? Baik. Mesti sakit perut kan kalau dia makan banyak sangat nanti. Kalau saya mesti tolak coklat murah macam tu. Takkanlah. Shizuka pun sama ke? Shizuka takkan buat benda mengarut macam tu lah. Lagipun Shizuka tu milik saya. Dekisuki, saya dia buat kek coklat. Kalau suka ambil lah. Terima kasih. Sama-sama. Shizuka bagi coklat buatan sendiri. Takkanlah. Dunia saya dah pun si sayang Nobita dan Shizuka. Doraemon ni penipu lah. Lepas ni saya takkan percaya cakap awak lagi. Kenapa ni? Apa dah terjadi? Awak cakap Shizuka kau jadi isteri saya pada masa depan dan tunjukkan pada saya dengan mesin masa. Tapi, Shizuka dapat coklat dari Shizuka dan Shizuka bagi dia coklat. Saya langsung tak faham apa maksudnya. Awak ni cemburu ke? Saya pun nak makan coklat yang dibuat dari air tangan Shizuka. Saya pun sama nak juga merasa kebahagiaan pada hari kekasih tahun ni lah. Baiklah, kalau macam tu mari ikut saya. Kita buat persiapan di sini. Persiapan apa? Rumah bahagia segera. Rumah yang wujudkan kasih sayang. Masuk rumah ni dengan orang yang awak suka, orang tu pun akan sukakan awak. Tapi cuma selagi awak berada dalam rumah ni. Wah, ini macam rumah sebenar lah. Rumah ni ada semuanya, termasuk bilik dan sebagainya. Wah, cantiknya. Mestilah. Macam tu ya. Tepi jangan dekat dengan saya. Apa ni? Janganlah saya. Ini betul lah. Jangan. Saya apa tercakap? Mengerikanlah. Macam tu lah. Maksudnya orang yang masuk selepas orang pertama akan suka orang pertama. Macam tu rupanya. Saya boleh guna rumah ni. Saya nak panggil Shizuka sekarang juga. Tolonglah. Boleh tak awak ikut saya sekejap? Saya tengah buat kerja rumah ni. Jadi marilah buat sama-sama. Dengan awak? Tapi kalau belajar dengan awak macam bosan aja. Janganlah benci saya ya. Mari. Nobita, kita nak pergi mana? Saya nak bagi kejutan pada awak. Tada! Selamat datang ke rumah bahagia. Cantiknya rumah ni. Cantik kan? Hebatnya. Boleh saya masuk? Sekejap. Siapa yang masuk dulu sangat penting. Macam mana? Cantik kan? Cantik. Kenapa tiba-tiba rasa dada saya ni macam berdebar-debar? Ayla dah berkesan lah. Nobita, saya sukakan awak. Wah, tapi ini boleh percaya ke? Kenapa awak tak percaya ke? Yalah, awak bagi coklat hari kekasih pada Dekisuki kan? Sebab dia ada tolong ajarkan saya. Percayalah. Dah saya ada buat coklat lebih ni. Jadi saya ingat bolehlah kita makan sambil belajar ya. Coklat yang lebih baru nak bagi saya ke? Bukanlah. Nanti membazir. Membazir awak cakap? Maafkan saya. Tapi saya memang sukakan awak. Percayalah Nobita. Terimalah ni.
saya dah faham. Saya pun rasa macam itulah. Terima kasih, Tabitha. Sama-sama, Shizuka. Nampaknya ia berjalan dengan lancar. Awak nak tengok bahagian rumah ni tak? Ini dapur kita. Wah, cantiknya. Dapur ni penuh dengan makanan dan minuman, tau? Luas betul lah bilik mandi rumah ni. Awak nak mandi ke? Awak ni teruk betul lah. Mari kita lah ke sana, ya? Saya tak sanggup nak tengok. Suka hati awak lah. Entah kenapa, saya rasa sangat bahagia. Betul tu. Dan saya sukakan bentuk hati tu. Saya pun. Saya akan teringat awak lepas tengok bentuk hati tu. Malulah. Janganlah cakap macam tu. Hei, awak rasa awak nak buat majlis kahwin di mana, ya? Yelah. Dan saya rasa nak bersanding di tepi laut. Laut, ya? Tabitha, saya sangat bahagia. Shizuka, saya pun sangat bahagia. Sekarang saya nak buat kek coklat besar untuk awak. Sebab sekarang pun dah ada dapur, kan? Kek coklat bentuk hati yang besar sangat untuk awak. Betul ke? Saya pergi ambil bahannya, ya? Ya, bahagia saya. Apa? Saya buat apa dekat dalam ni tadi, ya? Coklat besar dan berbentuk hati, ya? Saya akan tunjukkan pada Dikisuki itu. Shizuka, awak nampak Nobita tak? Dia ada dekat dalam rumah di Padang Lapar. Rumah? Shizuka dah sampai, ya? Jaiko! Saya nak awak jadi model untuk komik yang saya akan lukis. Saya masuk, ya? Sekejap! Kau nak cakap kat luar je lah! Tak boleh masuk dalam ke? Saya dah buat tadi, ya. Peliklah. Jaiko, kenapa dengan kamu ni? Saya nak Nobita jadi model lukisan saya, tapi dia lari pula. Apa kamu cakap? Baiklah, serahkan saja pada abang. Abang akan tangkap dia tu. Ya, saya tolong awak. Apa yang awak buat agaknya, ya? Cepatlah balik ke rumah bahagia kita semula. Tak naklah. Saya jadi pelik kalau pergi ke rumah tu. Tapi awak cakap awak nak buat coklat bentuk hati untuk saya, kan? Awak tak nak mandi kat kolam ke? Beg! Sekejap, Shizuka! Nobita tu dah pergi ke mana, ha? Jayan, rumah apa tu? Mari masuk dalam rumah tu, cepat! Tak ada sesiapa pun. Rumah ni hebat betul lah. Jayan, kenapa ni? Suni, saya suka awak! Saya betul-betul cintakan awak, Sunio. Tunggulah saya, Sunio. Apa yang dah terjadi ni, ha? Shizuka! Awak dekat dalam, sinilah, ke? Sinilah, Sunio. Kenapa dengan awak ni? Nak masuk tu pandang-pandang lah. Sakit dah. Kenapa awak ni cantik sangat? Memang jenis yang saya suka. Sudahlah. Geli tahu tak? Apa awak buat ni? Sanalah. Apa dah jadi ni? Awak dapat coklat? Baik awak cakap cepat, Sunio. Awak dapat coklat ni dari siapa? Saya memang tak tahu apa-apalah. Jadi rupanya awak cuba nak curi hati Sunio, ya? Mana ada. Saya takkan buat coklat lebihan yang tak cantik macam tu. Awak tahu tak? Wah, teruknya. Alamak. Nobita, cepat keluar sekarang juga. Tak naklah. Jayan, saya cintakan awak. Pergi sana lah. Saya cuma cintakan Sunio aja. Apa yang dah berlaku ni? Nasib baik saya tak apa-apa. Apa yang saya dah buat ni? Shizuka, mana coklat?
apa bentuk hati awak janji pada saya? Kenapa dia nampak macam marah sangat, Doraemon? Sebab awaklah. Rasa rugi je bagi lebihan coklat ni pada kawan yang macam awak. Tangkaplah! Si Zuka!